buah-buahan. Siapa yang menciptakan buah-buahan? Allah. Allah, betul. Jadi Allah itu, iya, Allah itu maha hebat. Allah lah yang menciptakan buah-buahan. Ibu, gambar yang ibu angkat ini ada berapa buah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada buah apa ini namanya? Apel. Apel. Kelapa. Kalau yang ini apa ini? Jeruk. Ini apa? Anggur. Anggur. Yang ini? Nanas. Nanas. Kalau yang berduri? Durian. Yang manis rasanya? Pisang. Yang seput-seput. Kita akan belajar tentang tanaman buah-buahan. Kita punya 4 tugas atau 4 belajar main kita. Ya, maunya yang mana dulu dikerjakan boleh itu, tapi harus berganti. Mainnya harus rukun, harus tertib. Setelah menyelesaikan satu tugas, jadi kalau misalnya aku pengen pilih yang ini, tapi harus diselesaikan dulu baru pilih tugas yang lain. Paham ya? Sekarang alat bermain dan belajar kita ibu susun di 4 meja yang rapi untuk anak ibu boleh milih. Paham? Kita akan belajar dengan 4 alat main. Ranting pohon yang kita buat untuk pohon buah. Jadi ininya nanti kita buat menjadi bulat-bulat, buahnya ditaruh di ujung-ujungnya. Nah kalau yang ini anak ibu nanti mengelompokkan buah semangka, ada buah jeruk, ada durian, ada anggur di sini. Ya, ditaruh di sini buahnya ya. Nah, misalnya semangka di sini, maka di sini semangka. Misalnya di sini ada anggur, anggurnya taruh situ gitu ya. Kemudian tugas anak ibu yang ketiga mewarnai gambar buah. Gambar buahnya ada buah anggur, buah semangka, buah jeruk, dan buah apa. Tugas yang keempat yaitu anak ibu, kita akan membandingkan atau membedakan kulit buah yang halus dan yang kasar seperti ini yang kasar, ini yang halus juga. Iya, anak ibu akan belajar mengupas buah jeruk sendiri ya. Kalau jeruk ini kulitnya halus apa kasar? Halus, pinter, dia bisa diraba. Coba boleh pegang buahnya, boleh dipegang, halus ya. Halus. Kalau yang kasar yang mana nak? Yang kasar yang mana sayang? Yang mana yang kasar? Apa namanya? Salak, betul. Ya, kulitnya halus ya. Nah, tidak kasar kulitnya. Kalau salak kulitnya kasar. Ini buahnya. Oke deh. Boleh mau pilih yang mana? Nah, nih ibu kasih contoh. Misalnya nih ada yang cari semangka. Nih semangka. Taruh, cari lagi semangkanya mana, cari. Cari. Yuk, boleh sama-sama. Semangka mana? Boleh. Ya. Yang durian mana tadi, cari tempatnya durian mana? Pinter. Cari. Iya, semuanya cari. Ya, taruh, Dek. Taruh di kotaknya, Dek. Pisang sini, Dek. Cari pisang di sini. Mana ya, Dek? Ya, pinter. Ya, cari tempatnya pisang mana? Sini. Boleh. Anggur. Ini. Nah. Anggur ya. Lagi. Anggur lagi. Ya, boleh dikelompokkan buah-buahnya. Masya Allah, hebat anak ibu. Ketemu. Cari yang nanas sama nanas. Ini papa. Ya, yang nanas sama nanas, semangka sama semangka, sudah semua belum? Nggak apa-apa, Pati taruh. Oke deh. Nah sekarang, pinter. Nah sekarang dihitung. Misalnya ibu kasih contoh, ibu menghitung durian, duriannya ada 1, 2, 3, ada 3. Kita cari di sini 1, angka 2. Angka 3, cari angka 3-nya mana? Ada enggak angka 3? Ini 3. Ada enggak? Angka 3. Ini 3. Hitung dulu sayang. Jeruknya dihitung dulu. 5, 6, 7, 8.
Nah, sekarang nih ada mana? Berapa ini anggurnya? Mana ini? Hitung anggurnya. Anggurnya itu 1 2 3 4 5 6. Ya, angka 6, cari angka 6. Angka 6. 5 6. Ke 8 ada, angka 6 mana cari? Ibu, ibu segini. Iya. Angka 6. 6. Ini nanti Fatih. Ini. 9 itu yang kebalik. 6 kebalikannya 9. 9 itu kepalanya itu di bawah. 4 ini adek. Ini 6. 9 itu kepalanya itu di bawah, Kak Bu. Ya, kalau 6 kepalanya di bawah. Nah, angka 6. Ya. Sekarang jeruknya dihitung ada berapa? Ini kan. Heeh. Hitung jeruknya. Pati mau warna yang mana? Heeh, boleh. Ambil pewarnanya Pati ini. Pati boleh duduk. Ini satu sayang. Ini tugas membuat pohon buah. Ada adik yang lagi bikin. Di sini ada teman-temannya yang lagi pilih mewarna. Betul. Dibuka gini kamu. Oke, bagus. Iya, dipenuhin. Iya. Kok punya Jabran udah selesai? Ya, ini punya adik. Ini punya Jabran ya. Mana punya Sofi? Iya, pinter ayah digulung Sofi. Ini punya Sofi. Oh, yang ini punya Fatih. Ini punya Fatih. Punya Peri. Kita belajar kupas jeruk ya. Mbak Adek sering makan jeruk. Aku sering makan jeruk. Aku hari ini belajar kupas jeruk sendiri. Aku sering makan jeruk seharian. 50 menit mbakku makan jeruk. Iya. Ibu, nanti apanya ya? Seperti madu. Manis ya? Coba dulu. Seperti madu teje. Madu teje, iya. Manis apa kari ya? Anu, Jafran ya? Berapa ya, Ibu? Ini hasil karya anak-anak pohon buah.